Oke, okay, Assalamualaikum. Halo Traders, welcome back to my channel BTS Club Indonesia bersama CDG Academy. Oke, okay, pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu Moving Average. Ya, jadi uh, Moving Average ini adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian menghubungkannya dalam bentuk Garis trendline, ya, teman-teman, nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan, yaitu open, penutupan, close, tertinggi high, terendah low, ya, ataupun bisa pertengahan atau median, dan yang berfungsi sebagai pivot point, ya, namanya seperti itu. Terus, moving average adalah bagian dari indikator, teman-teman. Dia bersifat lagging atau lambat untuk mengkonfirmasi. Jadi, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, saya mengaktifkan satu indikator moving average dengan metode eksponensial saat harganya turun ya dia baru uh, crossing biasanya nanti akan saya jelaskan crossing itu apa jadi di sini uh, media moving average yang akan kita pakai kita menggunakan tiga trendline indikator yang pertama periode 21 34 dan juga 90 seperti itu referensi ini kita ambil untuk mengetahui perubahan tren ya untuk melihat trennya namun garis moving average ini juga berfungsi sebagai support dan resisten ya. Ketika harga atau posisi candlenya itu di, berada di bawah trendline, berarti moving average-nya ini berlaku sebagai resisten seperti itu. Sehingga di situ mengkonfirmasi eh, dua ya dua hal. Yang pertama adalah breakout atau penembusan trendline terhadap periodenya dan yang kedua adalah retrace atau pantulan terhadap trendline-nya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah mengaktifkan periode 21 ya teman-teman. Posisi eh, trendline-nya seperti ini. Kita sekarang berada di Euro USD posisinya di time frame H4. <tuh> Boleh dilihat di bawah sini teman-teman. Nah, untuk di area sini ya, ini konfirmasinya ya ini merupakan garis trendline garis trendline untuk moving average-nya yang biasanya kita menggunakan metode klasik untuk snr-nya ya kita memakai moving average garisnya seperti ini saat terkonfirm adanya penembusan terhadap uh, trendline candle terhadap trendline ini juga uh, memberitahukan kita bahwa harganya sudah terkonfirm untuk Naik ya atau up seperti itu. Ini saya uh, jelaskan cara bacanya kepada teman-teman. Saat dia juga berkunjung kembali ke uh, trendline yang ada di bawah. Nah ini sudah berfungsi sebagai support ya teman-teman. Jadi awalnya kita bisa melihat dengan referensi harga turun, kemudian terjadi adanya penembusan seperti ini, penembusan trendline. Kemudian ada juga koreksi. Nah, garis trendline ini juga berfungsi sebagai support. Karena apa? Resistennya sudah tertembus. Dan resisten tadi berfungsi sebagai support. Ciri-cirinya, untuk moving average-nya sudah berada di bawah candle. Jadi posisinya sudah jadi support ya. Begitu. Oke, berikutnya kita akan mengaktifkan eh, trendline untuk periode yang berbeda di sini jadi tutorial ini saya buat untuk rekan-rekan agar tradingnya lebih simpel lebih mudah di sini kita aktifkan periode 34 kalau tadi sudah 21 sekarang 34 ya Nah di sini juga bisa dilihat oleh teman-teman untuk settingannya itu periode ya Periode ini maksudnya apa? Periode ini maksudnya berdasarkan 34 candle yang lalu untuk penutupannya nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian eksponensial ya, kita pakainya yang eksponensial karena apa? Di sini banyak sekali metode yang bisa kita pakai, mulai dari simple moving average atau mudah, eksponensial, perharus berat linear ya di sini. Kemudian untuk aplikasi ini kita close close saja untuk setelannya. Gaya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau pakai ketebalan berapa? 1 pixel, 2 pixel sampai 4 pixel. Untuk warnanya bisa ditentukan. Di sini kita mau pakai warna apa? Contoh kita akan pakai warna biru seperti ini. Kemudian selesai. Nah, settingannya seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Ketika teman-teman e, sudah memperhatikan di sini fokus utamanya di mana? Fokus utamanya itu adalah di crossing ya. Ini crossing seperti ini, penyilangan terhadap dua candle yang terjadi. Namun penyilangan ini tidak akan terjadi waktu saat adanya koreksi seperti ini ya, teman-teman. Ada drop kemudian up, kemudian drop ya. Dia tidak akan langsung crossing di sini dalam keadaan up, kemudian drop sedikit ya. Tapi mungkin dia nanti akan uh, crossing di candle ini saat dia turun baru di sini ada crossingnya baru sudah terjadi crossing Nah di sini kita bisa baca teman-teman untuk trennya untuk harganya itu sudah berubah dari up ke drop ya dari up ke down seperti ini e, kemudian maksud saya untuk periode 213490 Kenapa kita pakai periode 21. Ya, karena periode di sini dimaksudkan untuk menghitung close, untuk menghitung close ataupun e, menghitung open ya, open posisi dari penutupan harga terakhir. Contoh, kita akan memakai e, 21 untuk settingannya. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ya di sini. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini teman-teman untuk garis datarnya di area ini ini adalah area 21 ya. <tuh> nah, fokusnya di mana? Fokusnya adalah di sini teman-teman. Pada area ini ya. Pada area ini ini memberitahukan kita bahwa untuk close price ya untuk close price di sini berdasarkan periode 21 candle yang lalu ya untuk close price-nya. Terus kemudian open price ya. Open price-nya itu juga di candle yang turun saat dia turun dia menembus periode 21. Jadi di situ adalah open price, di sini adalah cross price ya. Seperti itu untuk penjelasan tentang periode. Oke, okay. back to crossing ya. Ini namanya crossing, penyilangan antara garis trendline 1 dengan garis trendline yang lain yaitu periode 21 dan 34 di sini menyilang, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin saat harganya sudah drop sampai sini, di sini baru menyilang ya teman-teman. Nah, namun teman-teman nggak perlu khawatir karena kita mempunyai cara baca untuk kapan dia menyilang ya di situ. Nah, perlu diperhatikan saat ada crossing, di sini crossing, di sini juga ada crossing, penyilangan. Yang perlu diperhatikan saat dia menyilang adalah range antara periode 21 dan 34. Semakin dia e, membuat pola yang melebar untuk range-nya jaraknya ya, maka harga akan semakin tinggi seperti itu. Nah, namun di sini perlu kita ketahui juga ketika range-nya nanti e, dia melakukan koreksi naik semisal ya, kemudian dia turun, di sini dia akan juga membuat range yang lebar untuk penurunannya. Semakin lebar, semakin dalam seperti itu. Nah, periode 2134 ini untuk mengkonfirmasi perubahan harga teman-teman untuk tren besarnya kita perlu mengaktifkan lagi satu periode yaitu 90 kita aktifkan lagi periode 90 teman-teman untuk cara settingnya teman-teman tinggal ke F ya tanda F seperti tadi klik tengah kemudian teman-teman bisa pilih F ya di sini ataupun yang di atas sini teman-teman diklik, kemudian kita klik e, tambah ya, tambah F tambah ini yang di pojok kanan atas di bawah penghapusan di sini. Kemudian pilih moving average dan juga aktifkan untuk periodenya itu 90, teman-teman. 90 Kita menggunakan eksponensial ya, jangan lupa. Kemudian selesai. Oke, harganya e, untuk warnanya belum diubah ya, teman-teman. Untuk warnanya belum diubah. Di sini kita warnanya ubah dulu biar bisa membedakan di mana periode 134 dan juga 90. Kita akan menggunakan hijau. Nah, seperti ini, teman-teman ya, tampilannya. Bisa diperhatikan di sini 2134 itu merupakan acuan untuk kita melihat referensi perubahan harga yang terjadi saat dia crossing maka harganya akan berubah ya tapi ketika untuk melihat uh, trend line trend posisi trend trennya itu menurun atau tidak kita bisa melihat dengan referensi 90 periode 90 ya kalau periode 90 juga ikut menyilang bisa dilihat di sini ada crossing maka kita bisa mengidentifikasi bahwa harganya akan berubah sangat jauh ya, berubah sangat jauh. Sudah saya jelaskan tadi, saat ada crossing di sini kita bisa lihat range-nya dan kemudian disusul dengan crossing periode 90 sebagai acuan untuk melihat perubahan tren. Ya. Saat melihat perubahan tren seperti ini berarti harganya akan semakin tinggi dan kemudian bisa kita baca teman-teman ya. Ini kan sudah berfungsi sebagai support Yang periode 21 ini Ini bisa teman-teman lihat Saat harga mulai merites-rites ya Merites mencoba untuk menembus periode 21 ini Dan harganya tertembus Maka targetnya dia akan kejar periode 34 Periode 34 karena masih fresh untuk pembentukannya Dia memantul ke atas lagi ya ke atas lagi kemudian menembus kembali periode 2134 dan juga sudah menyentuh periode 90 nah pada posisi-posisi eh, ini ini kita harus berhati-hati teman-teman kalau sudah punya posisi atau entry buy di bawah ya karena semakin dekat eh, candle terhadap posisi trendline maka kecenderungannya yang akan terjadi konfirmasi-konfirmasi untuk perubahan trennya. Nah, bisa kita lihat di sini. Saat harga sudah koreksi ke atas, menyentuh kembali area resisten ya. Jadi ini berubah-ubah, sifatnya berubah-ubah teman-teman. Namanya SBR, support become resisten. Saat dia tertembus dari posisi drop ke atas, ya berarti dia sudah jadi support. Kalau dari atas ke bawah, kemudian dia memantul, di sini, di area koreksinya, maka ini sudah berfungsi sebagai resisten. Dengan keadaan posisi ketiganya menyilang, maka trennya sudah terkonfirmasi untuk drop. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk cara bacanya menggunakan moving average. Ya, paling pentingnya seperti ini: ketika teman-teman mengetahui adanya crossing ketiganya, trendline ketiganya, di sini kita harus melihat saat terjadi koreksi jangan terlalu berharap harganya akan jauh karena baru crossing baru e, apa namanya menyilang ya teman-teman ya kalau penyilangan seperti ini ini namanya crossing dead atau cross dead ya teman-teman dead cross lah istilahnya kalau bahasa inggrisnya dead cross lah. E, terus kalau yang di bawah itu golden cross ya golden cross untuk penyilangan up naik sedangkan ini dead cross. Nah, saat terjadi penyiringan seperti ini, teman-teman jangan terlalu berharap ketika harganya drop kemudian dia akan naik jauh ya. Jangan terlalu berharap seperti itu karena itu hanya bagian dari koreksi, teman-teman. Maka setelah koreksi harga akan melanjutkan tren, trennya turun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk periode 2134 yang perlu diperhatikan adalah range atau jarak dari 213490 itu sendiri. Saat sudah semenyilang seperti ini, teman-teman, posisinya dia drop Kita lihat, semakin lebar, semakin lebar ya untuk range-nya, maka posisi candle atau harganya akan semakin jauh untuk turun. Begitu juga dengan uh, pola kenaikannya, teman-teman yang harus diperhatikan adalah saat dia naik range ya, jarak antara 2134 dan juga 90. Oke, okay, kita akan coba uh, pergi ke time frame yang lebih besar. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini sudah keadaannya untuk daily dia memang benar-benar menurun ya, teman-teman. Untuk mencari area support. Jadi teman-teman e, bisa mencari area support ya berdasarkan crossing dari e, masa lalunya ya untuk harga track atau track record harga yang kemarin seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini saat e, periode 21 dan 34 sudah tertembus seperti ini. Yang dicari adalah area crossing di bawah. Biasanya di sini, teman-teman, area crossing di bawah ya, sebagai support atau acuan target kita e, bahwa harganya akan naik, akan turun seperti itu. Ini batasnya di sini untuk crossingannya. Cara mencarinya seperti itu. Karena apa? Karena posisinya, kalau menurun seperti ini, kita kan nggak tahu. Kita nggak kan, bisa melihat adanya e, trendline yang lain, ya. Jadi, kita manfaatkan koreksi yang ada di sini untuk periode 34 dan juga 90-nya ini nggak menyilang, ya. Di sini, ya, kita cari crossingan yang ada di bawah untuk 2134 saja, seperti itu, teman-teman. Untuk caranya, baik. Mungkin cukup untuk kali ini, saya review e, metode untuk menggunakan moving average ya berdasarkan support resisten dan juga retrace atau pantulan dan juga ada breakout ada penyilangan ya di situ teman-teman bisa nanti mencoba untuk setting untuk periodenya ingat-ingat 2134 dan 90 nanti juga saya akan menjelaskan di deskripsi untuk settingannya dan teman-teman juga bisa langsung masuk ke grup kita BTS Club Indonesia di situ uh, kalian semua akan mendapatkan akses dan juga fasilitas berupa analisis setiap harinya, terus ada sinyal. Kalian juga bisa mengikuti sekolah kami di Best Trading School ya, Best Trading School tentunya di CDG Academy ya. Di situ untuk berlangganan teman-teman uh, bisa langsung subscribe ya, like dan share untuk mendapatkan update video setiap harinya. Atau uh, update video yang terbaru seperti itu, teman-teman. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.